17 juta bisa pasang aksesoris apa aja di Auto Project Garage. Welcome back to Auto Project Garage, channel YouTube yang banyak banget kasih tahu rekomendasi aksesoris semua mobil nih, sahabat Auto. Dan gua Lian di sini, gua lagi grebek Auto Project Garage Cengkareng. Di sini kebetulan lagi ada pemasangan Innova Zenix, sahabat Auto. Ada 11 aksesoris. Mau tahu aksesorisnya apa aja? Tapi tunggu dulu, like, komen, dan juga subscribe dulu ya sahabat Toto, karena itu gratis. Langsung let's go, kita lihat aksesorisnya apa aja. Oke nih sahabat Auto, kita lihat bagian belakang sini, kini udah dibongkar-bongkar. Tapi tenang aja sahabat Auto, pemasangannya aksesoris kita itu udah plug and play. Sekarang di bagian belakang ini kita pasangin power tailgate, di mana fungsinya ini itu banyak sekali memudahkan sahabat Auto untuk membuka pintu bagasi secara otomatis. Sahabat Auto, ini kalau pasang power tailgate itu kita ada 3 fungsinya. Yang pertama itu kalian bisa pakai tombol yang di sini, yang di bagian belakang sini, terus bagian depan juga, dan kalian bisa pakai kaki sahabat Auto. Dan yang paling menarik, bisa pakai remote juga untuk membuka pintu bagasinya. Semisal sahabat Auto lagi bawa barang banyak di tangan, sahabat Auto susah kan biasanya buka pintu bagasi, sahabat Auto nggak perlu takut, kita ada kick sensor, bisa banget langsung buka pintu bagasi secara otomatisnya. Tenang aja sahabat Auto, mekanik kita juga udah profesional, jadi pokoknya aksesoris yang dipasang di mobil kalian itu udah pasti aman. Lanjut lagi nih, kita aksesoris yang selanjutnya kita akan bahas di bagian eksteriornya, masih tetap eksterior ya sahabat Auto. Di sini kita kasih tahu ke kalian kalau akan ada pemasangan, yaitu DRL sahabat Auto, sama-sama lampu ya, sama-sama lampu di sini. Jadi untuk DRL kita itu tuh kita lampunya sudah running, jadi buat kalian yang mau upgrade Innova Zenix-nya yang tipe V juga bisa banget langsung ke Auto Project Garage Cengkareng juga. Dan buat sahabat Auto juga, ini kita pemasangannya juga plug and play nih sahabat Auto. Dan buat kalian yang mau ya DRL ini kita juga ada di berbagai mobil lainnya. Jadi buat kalian yang misalkan selain mobil Innova Zenix, boleh tuh tanya-tanya aja ke sales kita. Lanjut lagi, selain ada DRL, di bagian bawah sini kita juga kasih ke mobil Innova Zenix-nya itu ada fog lamp nih sahabat Auto. Fog lamp-nya itu buat kalian ini wajib tahu, ini kita 33 watt ya sahabat Auto yang dipasang di mobil Innova Zenix-nya. Dan di sini itu kita akan pasangin cover fog lamp-nya sahabat Auto. Jadi udah kita ganti lampunya, kita kasih covernya supaya lebih menarik lagi gitu. Jadi di sini ada 1 2 3 aksesoris yang dipasang. Terus juga biasanya kalau ke Auto Project Garage itu pasti ganti klakson, karena klakson kita itu udah pasti nyaring banget sahabat Auto. Ini buat kalian nih, masih bisa nggak ya kita before-nya nih, before klakson. Nah, tuh, ini klakson before sahabat Auto. Jadi ini sebelum pemasangan aksesoris Auto Project, tapi nanti akan dipasang jadi makin nyaring lagi dengan klakson superior horn dari Auto Project nih sahabat Auto. Nah, terus ada apa lagi sahabat Auto? Ini ternyata untuk aksesoris eksteriornya cuma ada 4 sahabat Auto, dan semuanya kelistrikan. Jadi ada power tailgate, ada fog lamp, cover fog lamp, dan juga DRL. Lanjut kita review aksesoris interiornya.
Menarik banget nih sahabat Oto, di dalam sini udah ada aksesoris yang dipasang untuk mobil Innova Zenix-nya. Yang pertama, di sini udah ada phone holder sahabat Oto. Berguna banget kalau sahabat Oto ini bepergian jauh karena kalian bisa taruh HP langsung di sini. Ini juga udah ada gravity lock-nya, jadi ketika turun dia langsung nge-lock gitu ya sahabat Oto. Ini bisa diputar 360 derajat. Jadi enak banget kalian misalkan enak mau ke sini, bisa banget. Kalau mau ke sini juga bisa banget nih sahabat Oto. Jadi terserah kalian, diatur senyaman kalian ketika berkendara. Kalau misalkan kalian berkendara itu kan kalian pasti bawa yang namanya kartu-kartu banyak. Kita ada satu aksesoris ini di sini sahabat Oto, ada namanya cup holder, di mana ini udah disediain part-part untuk kalian bisa taruh kayak semacam kartu-kartu, bisa taruh sini nih sahabat Oto. Berguna banget nih sahabat Oto. Jadi enak gitu kalau mau ambil kartu tertata dengan rapi gitu. Terus selanjutnya ada aksesoris hidden gem di sini sahabat Oto, bisa lihat di dalam sini ada yang namanya multi tray. Sama fungsinya seperti ini, cuma ini lebih kompleks lagi sahabat Oto. Lebih banyak lagi yang bisa kalian taruh. Di sini bisa mungkin kalian bisa taruh HP, kalian bisa taruh koin-koin atau taruh misalkan kartu juga nih sahabat Oto. Cocok banget buat kalian langsung pasang nih. Keren banget nih sahabat Oto. Dan aksesoris yang bisa kalian pasang juga, ini kita ada aksesoris interior ya sahabat Oto. Aksesoris interiornya itu ada ketika kalian mau masuk mobil. Jadi pas masuk mobil itu biasanya kalian pakai sepatu, pakai sendal, dan bisa bikin mobil lecet kalau ketumpuan lantai mobilnya ya sahabat Oto. Makanya kita pasangin door sill plate with lamp. Nah, door sill plate kita itu tuh ada dua, ada no lamp dan juga with lamp. Kebetulan di Innova Zenix ini kita pasangin door sill plate with lamp-nya. Menariknya lagi, mobil Innova Zenix ini ditambah aksesorisnya. Mau tahu aksesorisnya apa aja? Tonton terus sampai selesai ya sahabat Oto. Wow, 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 ada penambahan aksesoris trunk lid-nya nih sahabat Oto. Ini kita ada dua fungsi, yang pertama ini ada welcome light dan juga ada lampu remnya. Jadi buat sahabat Oto bisa dilihat welcome light-nya kita tuh bagus banget, menarik nih sahabat Oto. Dan ini bisa menambah fungsi juga buat sahabat Oto ketika ngerem, jadi nanti pasti ada lampu buat remnya gitu sahabat Oto. Nah terus selain trunk lid, kita juga di sini tadi custom nya tambah aksesoris yang fungsional banget. Biasanya kuku kalian kan panjang-panjang, kalau mau masuk mobil kadang bikin mobil jadi lecet. Sayang banget kalau mobil baru tapi lecet. Makanya kita pasangin outer handle dan juga door handle-nya. Berfungsi banget ini kalau kalian mau buka pintu mobil nih. Ini pasti aman banget karena terlindungi ya sahabat Oto. Ini juga ada beberapa aksesoris outer handle dan juga door handle untuk mobil yang lainnya. Terus juga ini kalian udah pasti dapetin itu 4. Jadi 2 depan dan 2 belakang. Kok hilang? Kemana ini spionnya sahabat Oto? Menariknya, aksesoris Innova Zenix ini kita tambahin retract nih sahabat Oto. Buat sahabat Oto yang spionnya mau otomatis dan makin canggih Innova Zenix-nya, langsung pasang aja retract dari Oto Project sahabat Oto. Nambah lagi Innova Zenix-nya, kita ada penambahan aksesoris yaitu ada mudguard nih sahabat Oto. Mudguard kita ini berfungsi buat bodi mobil kalian itu terlindungi dari lumpur. Jadi ketika kalian misalkan di jalan di becekan gitu ya sahabat Oto, ini ke mudguard dulu, nggak langsung ke bodi. Jadi cocok banget buat sahabat Oto yang pengen mobilnya makin terlindungi. Gimana sahabat Oto? Makin banyak makin keren mobil Innova Zenix-nya. Buruan langsung datang aja ke Oto Project Garage terdekat karena kita ada di 5 cabang. Ada di Cengkareng, Bintaro, Cibubur, Bekasi, dan juga di Bandung. Sahabat Oto tinggal datang aja ke Oto Project Garage terdekat. Kalau misalkan sahabat Oto mager, macet-macetan, panas-panasan, sahabat Oto bisa pakai layanan kita Tahu Beres. Nanti mekanik kita yang datang ke rumah kalian. Buat sahabat Oto jangan lupa follow sosial media
media kita di Instagram dan juga di TikTok Auto Project Garage. Dan buat sahabat Toto, like, comment, dan juga subscribe channel YouTube Auto Project. Auto Project Garage, lengkap, terpercaya. Bye-bye!